inilah legenda kelompok musik pop tahun 70-an yang telah wafat. Usman dari Usman Bersaudara wafat 9 Maret 2013. Usman adalah sang pemimpin dari Usman Bersaudara atau Usbros. Andre Gutom Budiman Pulungan, sangkan Panggebean, adalah personel Deloitte yang telah wafat. Sister Maria, namamu. Khairul Daud Lloyd wafat 30 September 2014. Dengan derita yang tiada akhir, kemana Samsuar Hasyim Lloyd wafat 9 Juni 2012. Di dunia ini derita yang pernah ku alami, mungkinkah percobaan bagi Bansu Van Houten Lloyd wafat 5 Mei 2017. Bansu Van Houten adalah sang leader dari Deloitte. Berdosakah diriku kepada Hans Panjaitan Panbres wafat 12 Maret 1995. Tuan Panjaitan Panbres wafat 30 Oktober 2010. Di awal musim, Beni Panjaitan Panbres wafat 24 Oktober 2017. Beni Panjaitan adalah sang leader Panbres. Albert Sumlang de Mersis wafat 6 Desember 2009. Charles Hutagalung de Mersis wafat 7 Mei 2001. Di dunia ini selalu menertawai hidupku. Rintu Harahap de Mersis wafat 9 Februari 2015. Tony Kusoyo Gus Plus wafat 27 Maret 1987. Indah di hatiku.
Tony Kusoyo adalah leader dari Kus Plus dan Kus Bersaudara. Semua datang yang ku rindu, ku melihat semua bahagia. Muri Kus Plus wafat 1 Februari 2014. Muri adalah personil Kus Plus di luar keluarga Kusoyo. Ion Kusoyo Kus Plus wafat 5 Januari 2018. Sejak bertemu dengan kasihku, hatiku selalu merasa rindu. Terbayang selalu wajahmu.